79, TNI mengadakan serangkaian acara di Monas, Jakarta Pusat, memamerkan alutsista yang bisa ditontonkan ke masyarakat Jakarta. Hari ini saya sedang mengenakan seragam pilot yang biasa dikenakan oleh pilot pesawat Hercules Skadron Udara 32. Dan saat ini saya sedang berada di depan stand dari Skadron Udara 32. Dan saya mau bertanya-tanya sedikit bersama dengan salah satu co-pilot yang biasanya mengendarai pesawat Hercules. Selamat siang, Mas Farhan. Oke, boleh dijelaskan sedikit, Mas, bagaimana sebenarnya tugas dan fungsi dari Skadron Udara 32? Tugas dan fungsi Skadron Udara 32 utamanya adalah menyiapkan dan mengoperasikan pesawat angkut berat untuk melaksanakan misi operasi dan SAR secara terbatas. Oke, mungkin kemudian sejarah singkat dari Skadron Udara 32 sendiri seperti apa? Sejarah singkat dari Skadron Udara 32 itu awalnya di tahun 1965, Skadron Udara 32 mengoperasikan pesawat Antonov 12B. Setelah itu di tahun 1074, karena Indonesia kehabisan suku cadang, Indonesia memberhentikan penggunaan pesawat Antonov tersebut. Setelah itu di tahun 1981 kembali Indonesia mendapat banyak pesawat Hercules, terutama 32 mendapatkan 3 pesawat. Dan setelah itu kembali pengaktifan dari Skadron Udara 32. Oke, kalau dari Skadron Udara 32 sendiri ada nggak sih perbedaan dan keunikan dari pesawat Hercules lainnya? Jadi keunikan dari Skadron Udara 32 memiliki satu pesawat tanker, yaitu pesawat air refueling, yang dimana berfungsi sebagai pesawat yang bisa melakukan pengisian bahan bakar di udara. Kalau kembali lagi ke memperingati hari ulang tahun TNI, tujuannya diadakan pameran alutsista ini seperti apa sih? Jadi adanya pameran alutsista ini berfungsi untuk meningkatkan animo masyarakat dan agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa alutsista yang dimiliki oleh TNI AU, khususnya Skadron Udara 32 yang punya alutsista pesawat tanker atau pesawat air refueling yang bisa mengisi bahan bakar di udara. Oke, boleh nggak nih kami diajak untuk cobain simulasi dari pesawat Hercules? Oke, boleh banget. Oke, siap. Saudara, itu tadi saya sudah mencoba simulasi dari pesawat Hercules dan ternyata nggak mudah, khusus pilot aja yang bisa mengendarai pesawat Hercules Skadron Udara 32. Dan untuk masyarakat Jakarta yang ingin mencoba seperti saya mensimulasikan pesawat Hercules bisa hadir langsung ke Monas sampai hari besok, dan kita sambut di sini, kita tunggu dari seluruhan acara, rangkaian acara dari hari ulang tahun TNI. Suara Azani, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.